Mampus ya dia. Entar memang rajin nabung itu. Hah? Rajin nabung dia orang. Nanti kan dia kerja di mana? Perwakilan Shangri-La itu. Harus sekedar motivasi. Kalau prospek menang saya bos lawan Fonsi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Pertemuan kita kali ini saya akan mereview bahan-bahan bonsai dan mereview pengerjaan bahan bonsai di kediaman Bapak Saroyo atau di Shangri-La Bonsai, daerah Gerung, Lombok Barat. Oke teman-teman, kita ikuti sama-sama. Ya enggak mau jual tadi itu yang tapi kalau misalnya ini lepas ya kasih dengan asam ingin itu kan mendukung jalannya bodinya misalnya bayangkan kalau ada santigi matang kayak gitu. Dan pohon yang dikerjakan ini adalah bahan bonsai kimeng. Tadi asal berada bagus alunya nih, berkira sehitung-hitungan lagi nanti. Bagus. Ini yang ayah juga lo kayaknya Pak Belah sama bos tuh. Enggak tahu enggak pohon ini diminta 3. Tahu sih mahal-mahal. Masih. Enggak formal tuh. Entar memang rajin nabung itu. Rajin nabung tuh orang. Nanti kan dia kerja di mana? Perwakilan Shangri-La itu. Harus sekedar motivasi. Kalau prospek menang saya bos lawan Fonsi deh. Jadi tumbuhnya ada 3. Iya bos, itu kan menampilkan kekeringan bos. Tersiksa di alam dia tuh pohon itu bos. Ternyata dia paling susah kan? Pas saya ya itu yang paling susah memang. Ini pohon udah umur-umur gak pernah jadi. Mana ini? Gaya. Jadi pergi? Murah doang. Bisa tuh kameranya ini. Lumayan hasilnya. Wah, gini sih punya santigi gimana udah tadi. 5 wakane bahaya. Ngalah nanti kalau begini. Ya. Paling enggak pokoknya gimana caranya Abah yang terima pialanya terus saya. Piala anunya apa, piala mahal nih. Heeh. Bisa nanti piala juara piala harga termahal. Harga. Iyalah. Ini waru nih punya, nggak enak ceritanya. Ini
Kita keliling lagi, di sini banyak bahan bonsai, ada loa. Nah, ini loa, ada serut. Dan di sini juga ada wahong berukuran besar. Tapi ini hanya dikerjakan untuk taman saja nih, teman-teman. Jadi tidak difokuskan untuk bonsai. Dan ini adalah bahan bonsai gabungan dari iprek di tempel dengan ilegan. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Ini lagi proses cutting cabang atau sortir. Iya, itu kan. Dan selanjutnya ini ada bahan bonsai sancang programan. Kecil kok manen itu. Kecil dikit. Kalau ini bahan bonsai sang simbur. Ukurannya medium nih, teman. Ini sang simbur lokal. Selanjutnya ini adalah bahan bonsai loa. Loa ukuran jumbo ini besar sekali ukurannya. Sekian dulu kegiatan kita hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.